Buletin Didik 9 Ogos bersama saya Fazilah Haniharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzi Jidin mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan segera melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan tangki air Sekolah Menengah Kebangsaan Melur Ketereh. Melalui hantaran di Facebook, Datuk Dr. Razzi berkata tangki yang pecah itu menimpa laluan pejalan kaki. Insiden mengakibatkan beberapa pelajar cedera dan mereka telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Arahan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan tangki itu juga bagi memastikan fasiliti dan infrastruktur SMK Melur sentiasa dalam keadaan baik dan selamat. Dalam perkembangan lain, KPM sedang membangunkan sistem pembinaan jadual di sekolah. Datuk Dr. Razzi berkata inisiatif ini dilakukan bagi meningkatkan kecekapan sistem yang seterusnya dapat mengurangkan beban tugasan guru. Pada masa ini, pihaknya memberi fokus kepada aspek pendigitalan dalam usaha mengatasi masalah guru yang sedia terbeban dengan pelbagai tugas di luar bilik darjah. Sebagai satu lagi contoh lain adalah dalam konteks pembinaan jadual waktu di sekolah. Ada sekolah-sekolah yang mempunyai murid guru yang ramai. Pada waktu ini jadual waktu masih dibina secara manual atau menggunakan aplikasi yang dibeli di luar sana. Dan kementerian telah membuat keputusan untuk kita bina satu sistem khusus untuk membolehkan penolong kanan pentadbiran membina jadual waktu dengan menggunakan sistem tersebut dengan lebih cekap dan efisien. Tambahnya, dengan pembinaan sistem yang lebih cekap, diharapkan guru-guru tidak terbeban dan tertekan dengan perkara-perkara yang banyak mengambil masa mereka. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Robert Lau Hui Yu yang memintanya mengulas pelan tindakan kerja yang perlu dilakukan guru-guru supaya mereka dapat menumpukan perhatian dalam pengajaran. KPM menjadi kementerian pertama yang mengambil inisiatif menganjurkan program pegawai integriti bertauliah sektor awam bersama Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia MACA. Program ini khusus untuk pegawai kumpulan pengurusan dan profesional di semua bahagian dan jabatan di KPM. 57 pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri, bahagian-bahagian dan agensi di bawah KPM telah menyertai program berkenaan. Ia diadakan secara berperingkat selama 4 minggu sejak 13 Jun lalu. Hadir pada program itu, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum, Datuk Pakarudin Ghazali dan Ketua Unit Integriti Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya, Muhammad Asri Dolah. Manakala Majlis Perasmian Penutupan Program disempurnakan Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin yang turut dihadiri Pengarah Akademi Pencegahan Rasuah MACA Datuk Idris Zaharuddin. Potensi dan bakat kesukanan murid berkeperluan khas MBK dicungkil sepanjang 3 hari penganjuran Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Majlis Sukan Sekolah Selangor MSS di Subang Jaya. Acara anjuran Jabatan Pendidikan Negeri JPN itu juga sebagai usaha menggalakkan MBK terlibat dalam kegiatan sukan hingga ke peringkat tertinggi. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas JPN Selangor, Halil Badli Elias Jaafar, acara yang bermula hari ini hingga 11 Ogos disertai kategori murid masalah pembelajaran, pendengaran dan penglihatan. 58 acara dipertandingkan untuk kategori murid masalah pembelajaran dan pendengaran serta 28 acara untuk murid masalah penglihatan. Memberi ruang dan peluang sebenarnya untuk anak-anak MBPK kita ini merasai situasi sebagaimana murid-murid perdana juga. Mereka hadir dalam kejohanan begini bertanding sesama MBPK. Tapi kita berharap mereka juga akan mencipta rekod-rekod baharu. Tambahnya, atlet yang cemerlang akan dipilih mewakili Selangor untuk bertanding ke peringkat kebangsaan. Berdasarkan kesungguhan peserta bertanding, perancangan itu dilihat mampu direalisasikan. Hari ini saya masuk acara 200 dengan 400-100. Lepas tu, saya harap saya boleh dapat masa dengan sambung ke wakil
negeri. Sekolah menengah Kampung Jawa, lepas tu acara lompat jauh. InsyaAllah kalau ada rezeki boleh menang, naklah sampai ke negeri itu. Acara saya hari ini 100 meter dengan lompat jauh. Saya harap saya boleh menang. Selain merebut peluang untuk mewakili negeri, rata-rata peserta sememangnya teruja untuk kembali bertanding selepas kejohanan tertangguh 2 tahun susulan penularan COVID-19. Kejohanan olahraga pendidikan khas peringkat kebangsaan akan diadakan pada September ini dengan Kuala Lumpur bakal menjadi tuan rumah. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu? Berbekalkan modal RM400 dan minat yang mendalam dalam bidang bakery, seorang usahawan muda berjaya membuktikan bidang kemahiran yang dipelajarinya tidak sia-sia. Sebaliknya, dia juga mampu berjaya seperti orang lain. Siapa sangka, pada usia 22 tahun, Aina berjaya mengusahakan perniagaannya sendiri, Aina Fendi Pastries. Segalanya bermula dengan pengajiannya di College Vocational Sultan Abdul Samad Banting ketika memasuki tingkatan 4. Apa yang diusahakan kini adalah hasil daripada pengajiannya selama 4 tahun serta pengalaman menghasilkan kek dan pastry secara sambilan. Masa pra-diploma tu kita belajar basic macam kuih tradisional, yang mudah-mudahlah untuk budak-budak baru nak kenal bidang pastry kan. Okay, nanti masuk je tahun yang ketiga dan tahun keempat, kita akan belajar bahagian management. Okey, tadi macam cara-cara kita uruskan perniagaan, HR pun kita belajar juga. Lepas tu advance pastry. 2 tahun mengusahakan perniagaan, anak jati Banting ini akui memerlukan disiplin dan dedikasi yang tinggi. Enggan mengharapkan apa-apa bantuan keuangan mahupun pinjaman. Sokongan kuat daripada keluarga dan didikan tegas ibu bapanya membuatkan Aina sentiasa berusaha untuk berdikari. Sebab saya fikir saya masih muda, saya tak nak tanggung risiko beban komitmen bulanan. Lagipun kalau kita tak mampu nak komit dengan kita punya komitmen bulanan tu, muda-muda lagi nanti kita dah jadi blacklist kan dengan bank. So daripada praktikal tu lagi saya dah saving money. Duit allowance tu saya guna untuk modal berniaga masa bermula. Modal saya mula-mula berniaga RM400 saja. Beli bahan, tapi tu sebab dah ada oven dengan hand mixer kat rumah. So kita buat dari situ, modal RM400 tu lama-lama kita simpan. Sukakan cabaran dan inovasi, Aina sentiasa mencari kelainan dalam penghasilan produknya. Selain daripada produk utama yang berasaskan nenas seperti kek keju nenas dan cream puff nenas, Aina juga menghasilkan kek untuk majlis-majlis termasuk perkahwinan. Dengan bantuan 4 pekerjanya, kini Aina mampu menghasilkan 100 hingga 150 unit bagi setiap jenis produk dalam sehari. Produk-produk ini dibekalkan kepada 2 perniagaan lain yang menjadi pelanggan tetapnya. Pelajar-pelajar kat luar sana tu kalau takut nak masuk KV, janganlah takut sebab itu menentukan masa depan kita. Kalau macam Aina, kalau kita dah pilih untuk masuk KV, teruskan buat yang terbaik. Sebab macam mana cakap, sebab skill tu mahal tau. Tak semua orang boleh dapat masuk KV. Lepas tu, kalau kita nak masuk KV, kita kena ada tapis-tapis kan. Menganggap laluannya dalam bidang kemahiran adalah keputusan yang tepat berdasarkan apa yang diminati, Aina bersyukur perniagaan yang diusahakan mampu mencecah keuntungan 5 angka sebulan. Melanjutkan pelajaran ke luar negara bukanlah sesuatu yang asing bagi segelintir pelajar. Namun, ada yang masih ragu-ragu disebabkan perisian maklumat yang terhad. Atas sebab itu, sekumpulan penuntut yang sedang mengikuti pengajian di beberapa universiti di Amerika Syarikat mengambil inisiatif menganjurkan program US Apps. Ia bertujuan memberi pendedahan yang diperlukan pelajar termasuk cara memohon ke mana-mana universiti pilihan mereka, khususnya di negara barat itu, dengan cara yang betul selain berkongsi pengalaman belajar di negara asing.
Menurut penganjur program yang juga penuntut kursus matematik, kewangan dan sains actuary di University of California, Los Angeles, UCLA, Wee Jia Xing, sambutan pada tahun ini sangat menggalakkan. Hari pertama sign up kita orang lebih 200 orang, tapi yang datang in person 100 orang, yang tune online lebih kurang 70 orang because kita orang nak bagi hybrid sebab berikan outstation Penang students, so dia orang datang online. And those nanti kita akan share recording, akan share bagi mereka yang nak tuntun balik pada hari kedua. Lebih banyak kita boleh nampak, lebih banyak yang join virtual mungkin sebab hari Ahad ada lebih family events. So dia nampak hari ini virtual lebih kurang 100 orang and yang datang in person lebih kurang 50 orang. Tambahnya, selaku salah seorang penganjur, perkongsian yang diberikan fasilitator, penuntut mahupun alumni universiti di Amerika Syarikat sepanjang program berlangsung amatlah dihargai. Salah seorang peserta yang merupakan pelajar A-level dari College Yayasan Unified Endpoint Management UEM, Adriana Syahmina Karim Muhammad Fuad berpendapat, program US Apps perlu diadakan dengan lebih kerap pada masa akan datang supaya lebih ramai pelajar mendapat manfaatnya. Macam kalau kita search dekat Google, tak semestinya kita dapat jawapan yang kita nak. Jadi kalau macam event-event macam ni, kita boleh jumpa face to face dan tanya lagi, like we can have more follow up questions. Yeah. Bagi A. Salva Kumar Linah Kumar, pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dari College Yayasan Saat Melaka pula, peluang berinteraksi dengan penuntut dari universiti-universiti terkenal di Amerika Syarikat diambil serius kerana keinginannya untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Sebelum ini saya tidak mendapat tahu yang proses untuk isi maklumat dan apply ke US telah banyak proses dia dan banyak preparation yang kena buat sebelum ke US. Dan setelah menghadiri event US Apps ini, saya tahu bahawa banyak yang perlu saya buat sebelum saya boleh menyesuaikan diri untuk memastikan bahawa saya mendapat tempat di universiti yang saya ingin di US nanti. Yeah. Bercita-cita menjadi pakar ekonomi, Linath Kumar turut menasihati rakan sebayanya untuk meneroka lebih banyak peluang yang ada, terutamanya di luar negara. Semangat cintakan Malaysia. Seorang pengawal keselamatan yang menunggang basikal dihias dengan jalur gemilang di sekitar Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang menarik perhatian ramai. Pemilik basikal ini ialah Fauzi Jalil berusia 43 tahun. Katanya jalur gemilang ini sudah dipasang sejak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ada di antara bendera ini disumbangkan oleh rakannya. Tahun ini saya pasang bendera. Banyak-banyak orang tak kata bendera kereta semua. Tahun ini saya pasang. Semua semangat Merdeka. Siapa kata bagus ya semangat Merdeka. Sebagai tanda sokongan, ada dalam kalangan pemandu yang membunyikan horn ketika melihatnya di jalan raya. Selepas pulang dari kerja, Fauzi akan berbasikal di sekitar Air Hitam, Tanjung Tokong, Tanjung Bunga, Teluk Bahang serta kawasan seberang Perai bagi menyemarakkan semangat sambutan Bulan Kebangsaan. Kajian saintis United Kingdom mendapati laba-laba melompat menunjukkan tanda-tanda kitaran tidur yang serupa dengan manusia. Mereka yakin kajian itu dapat membantu mereka menyingkap misteri mengapa manusia bermimpi. Menurut saintis, ia digelar laba-laba melompat kerana gemar menerkam mangsanya. Ini amat berbeza dengan laba-laba jenis lain yang hanya menunggu mangsa datang kepada mereka. Kelebihan lainnya termasuk menunjukkan pergerakan pantas mata atau fasa aktif
yang dialami oleh manusia ketika tidur dan turut dikaitkan dengan mimpi. Dan meskipun yakin laba-laba jenis melompat turut mengalami mimpi secara bervisual sama seperti manusia, saintis masih beranggapan perkara itu sukar dibuktikan secara saintifik. Berbasikal bukanlah sesuatu yang baru di China. Di Beijing, basikal adalah medium pengangkutan yang pernah suatu ketika mengatasi jumlah kereta di atas jalan raya. Namun sejak pandemik, aktiviti berbasikal bertambah popular kerana membolehkan orang ramai beriadah dengan mudah. Kini ia semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat sebagai acara riadah atau sukan. Sekumpulan 15 penunggang ini menghabiskan waktu pagi mereka dengan berbasikal di sepanjang Sungai Canyon Baihe di utara pedalaman Beijing meskipun cuaca panas. Bagi mereka, selain menyihatkan badan, sukan ini memberi peluang untuk melarikan diri seketika daripada kesibukan harian. 就是一步一步东出来的这个路的这种方式，然后去欣赏风景，所以他感觉更融入在周围的自然环境里面，所以我觉得他会更有意思吧。因为疫情这边房关了，然后像游泳馆什么也都关了，然后很多平时去的地方的选择都没有了，然后就开始看到身边有些朋友吧，先他们看他们先骑。 然后觉得很有意思，我尝试了以后发现公路车停的自行车不太一样，它速度非常快，非常刺激，然后我觉得就一下停下来了。 Bagi kelab berbasikal Qi Yi di Beijing, kira-kira 10,000 orang telah menyertai acara-acara yang dianjurkan mereka dalam tempoh setahun lalu. Di seluruh negara pula, sekurang-kurangnya 20 juta orang terlibat dalam sukan itu. Pasaran basikal China kini menjana pendapatan sehingga 100 bilion yuan bersamaan lebih 66 bilion ringgit. Secara tidak langsung, ia juga menunjukkan peningkatan kesedaran awam terhadap kebimbangan alam sekitar dengan mengamalkan gaya hidup berkarbon rendah. Pemilihan kasut dalam sukan badminton sangat penting. Okey, terutamanya kepada mereka yang betul-betul serius untuk menceburi sukan badminton. Okey, ini adalah contoh kasut badminton. Dia dipanggil court shoes. Okey, apa beza dia kasut badminton dan kasut jogging? Okey, kasut badminton adalah tumit dia adalah rendah. Untuk kasut jogging dia lebih tinggi. Okey, bila lebih tinggi dia akan lebih mudah mendatangkan kecederaan kepada semua pemain. Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Lagu Negaraku berkumandang megah pada hari terakhir saingan temasha apabila beregu wanita badminton Pearlie Tan dan M. Tinah memenangi emas ketujuh negara sekaligus membolehkan Malaysia melepasi sasaran dengan 7 emas, 8 perak dan 8 gangsa tamat edisi ke-22. Pada acara final terakhir di NEC Hall, Pearlie Tan dan M. Tinah mengenepikan beregu tuan rumah Chloe Birch, Lauren Smith. Menepati ramalan, beregu negara itu berada di kelas lebih baik untuk kemenangan mudah set pertama 21-5. Set kedua juga, momentum permainan kekal milik Malaysia untuk sekali lagi mudah memenangi perlawanan dengan mata 21-8. Sekaligus menceriakan kem negara yang hampa sebelum itu apabila perseorangan lelaki Eng Ziyong hanya mampu memberikan pingat perak. Selain membantu Malaysia melepasi sasaran dengan 7 emas, kemenangan Tan Tinah turut memastikan Persatuan Badminton Malaysia BAM mencapai sasaran 2 pingat emas di Birmingham. Badminton turut memberikan emas menerusi acara berpasukan campuran sebelum ini. Really happy that make negaraku again second time. And of course, I have to thanks to my partner, coaches, all the support staff, and of course my family member and all the fans. Really, thank you for giving us such a motivation to win the gold medal. After the Swiss Open, we've had a lot of ups and downs in our games and matches. But this
this winning medal really helped to boost our confidence and motivation for upcoming tournament. So we are really happy for this achievement. Give a huge cheer. Dalam pada itu, pecara penutupan rasmi Sukan Commonwealth ke-22 awal pagi tadi di Stadium Alexander Birmingham berlangsung meriah. 30,000 penonton yang hadir disajikan dengan tema penutupan berteraskan hiburan dan konsert artis terkemuka Britain. Penganjur membawakan elemen santai bagi memberikan atlet ruang untuk berhibur selepas 11 hari penuh tekanan mengharungi aksi kompetitif dan berkualiti. Turut diraikan 14,000 sukarelawan dan petugas pelbagai bidang yang membantu kelancaran sepanjang temasya bermula 28 Julai lalu. Kemuncaknya, penyerahan bendera negara-negara Commonwealth daripada penganjur Birmingham 2022 kepada Bandaraya Victoria, Australia yang akan menjadi tuan rumah seterusnya pada 2026. Majlis penutupan disempurnakan Earl of Wessex, Putera Edward yang juga putera bongsu Ratu Elizabeth, pemerintah monarki United Kingdom. Malaysia yang menjadi tuan rumah kejohanan Muay Thai Remaja Dunia IFMA 2022 menerima sambutan menggalakkan. Saingan bermula hari ini hingga 20 Ogos nanti menerima kehadiran seramai 3,500 delegasi daripada 110 negara yang terlibat menjayakan edisi ke-15 itu. Dalam sidang media yang diadakan, Setiausaha Agung Persatuan Muay Thai Malaysia Dr. John Muhammad Abdul Rahim menjelaskan, saingan diadakan di Pusat Convention Sunway Pyramid. Sebanyak 200 kategori membabitkan penyertaan peserta berumur 8 hingga 17 tahun dipertandingkan bermula hari ini sehingga 20 Ogos. Justru penganjuran edisi ke-15 sejak 2005 itu menerima penglibatan besar apabila merekodkan seramai 3,500 orang termasuk atlet dan pegawai daripada 110 negara. Saya bangga sebab dapat wakil Malaysia kan, wakil negara pada umur 17 tahun ni. Saya nak buat yang terbaik lah, sehabis baik. Turut dijalankan secara serentak ialah Grand Slam Dunia yang membabitkan penyertaan barisan elit antarabangsa daripada 200 kelab terkemuka dunia. Selaku tuan rumah, Malaysia menyenaraikan lebih 70 wakil antaranya yang pernah bertanding di peringkat dunia, Sukan C serta Sukma mengambil bahagian dalam semua kategori. Mengakhiri buletin didik, sebuah hotel mewah khas untuk haiwan peliharaan dibuka di Riyadh, Arab Saudi. Pemilik juga boleh memantau keadaan kucing kesayangan mereka menggunakan aplikasi telefon bimbit. Saya Fazlan Harun, Salam Hormat dan Assalamualaikum.